الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Brothers and sisters, okay. Kita mudah-mudahan selalu mendapatkan pelajaran yang indah dan menjadi semakin istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ridwan. Okay, ya. 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 Harus semangat hidup. Yes. Selalu semangat hidup kita. Terus cita-cita cinta Allah udian sama banyak. Iya. Semakin kita dekat kepada Allah, kata Ridwan, pasti ujiannya semakin banyak. Nah, kalau ada orang ternyata berkata bahwa aku kan sudah dekat sama Allah, mengapa aku semakin sulit? Nah, ini salah paham. Akhirnya dia enggak istiqomah lagi. Justru ini pesan, ini pengalaman dari Ridwan, masya Allah. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin besar ujian. Ini makna hadis asyaddun nas ibtilaan al-anbiya. Paling besarnya ujianlah para nabi. Summal awliya, kemudian para wali Allah Subhanahu wa taala. Summas salihun, orang-orang soleh. Jadi semakin kita dekat kepada Allah, semakin besar ujian. Tabahlah. Makanya Allah berpesan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di sini makna ayat wa tawasaw bil haqq. Orang komitmen kepada al-haq, kepada yang benar, pasti kata Allah akan diuji. Makanya nasihat berikutnya wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.